Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya penghulu kampung Fening Lelet. Apa hal? Sapura, Suhara. Kenapa sedih sangat ni? Apa dah terjadi? Malang sungguh nasib kami, Mas Dura. Nasibku pun demikian juga, Mas Dura. Sudah, jangan menangis, jangan menangis. Nanti Ana boleh urus satu persatu. Duduk. Ya penghulu, ini semua apa hal? Tuan Syawal, ini semua orang kampung kita. Ya, Ana tahu. Mereka punya rumah semua sudah terbakar. Kasihan. Harta benda, wang ringgit, kerbau lembu, unta, semuanya sudah habis terkorban. Masya Allah, banyak kasihan. Jadi mereka datang meminta pertolongan sama Tuan. Insya Allah. Jadan, Tuan. Anda pergi dia orang punya rumah, periksa satu-satu, tengok berapa dia punya kerugian. Tuan. Kalau ada kerugian, anda bayar double. Baik, Tuan. Faham? Faham. Bagus. Tuan, semalam saya ada terima report, Tuan. Report? Lagi-lagi report? Ya, kereta bogi tuan, rodanya dua-dua sudah rosak tuan. Bila mau repair? Apa guna repair? Beli saja yang baru, kita orang kaya. Beli baru mahal tuan. Berapa dia punya harga? 600 dinar. Itu banyak murah macam 6 dinar saja. Besok nanti beli 10 roda. Baik tuan. Jadam, tuan. Nanti ada sekejap, ada itu orang dari pasar bawa sana ban. Tuan. Mulai ini hari, Ana tidak mahu Ana punya gad semua pakai pedan. Dia mesti pakai sanapan. Tuan. Faham? Faham. Bagus. Sekarang Ana bawa ini orang, pergi lihat dia punya kerugian. Tuan. Kasih penghulu sedikit wang. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan. Apa ini Ana punya? Kakak Ifar sama adik Ifar menangis mata merah. Apa pasal? Suami saya muhalam kena tangkap, Sawar. Sesapan juga, Sawar. Masya Allah, dua-dua orang satu kali kena tangkap. Apa dia punya kesalahan? Dia dituduh mencuri. Ya, mereka berdua pencuri besar. Masya Allah. Bikin malu anak negeri. Di mana mereka sekarang? Dia sudah kena lokap. Jadi ente datang sini panggil anak mau bikin apa? Kami berdua datang nak minta pertolongan. Tolonglah jaminkan si Muharram tu Sawar. Ya, tolonglah sabar tu juga mau. Berapa dia punya jaminan? 5,000 dinar. Satu orang? Ya. Dua orang jadi 10,000 dinar. Pada afalah, afal macam pun Ana mesti kena jamin. Dia orang pun bukan orang lain, Ana punya beras. Biras. Biras. Ya. Tidak apalah. Kalau ini macam, marilah kita sama-sama pergi ke Polisia Kantora. Apa itu Polisia Kantora? Ente tak tahu kah? Polisia Kantora cakap kantor polis lah. Oh. Mari. Anak rajam sama ini batu, pecah itu punya kepala. Bodoh macam bakal. Sama anak yang tidak takut, sama batu yang takut. Sarjana. Tuan Syawal. Ini Ana bawa uang 10,000 dinar. Ana menjamin Ana punya beras. Biras? Biras. Ente mau jamin ini dua-dua orang? Iya. Yeah. Marhaban. Ya, Sarjana. Buka itu pintu penjara. Baik, Sarjana. Lepas itu dua-dua unta. Baik. Apa yang ditangkap dia unta? Ini dua-dua orang parampu besar. Pencuri. Ente tak boleh cakap itu macam lah. Ente polisia. Ente mesti cakap baik-baik lah. Ente mesti jaga keamanan. Bukan cari rusuhan. Sekali Ana kasih ente sama ini batu baru ente tahu lah. Ana minta maaf lah. Ana silap. Anda pencuri kah? Apa yang bikin malu? Ini macam saudara kah? Nasib baik anda curi dalam negeri anda di mana? Anda kena lokap saja. Kalau anda curi dalam negeri Saudi Arabia, anda punya tangan sudah kena putun. Sekarang anda punya tangan sudah kubung lah. Kudung. Aduh. Anak jamin anda mesti ingat. Ini bukan jamin kasih lepas terus. Anda mesti datang hari bicara. Anda jangan bikin macam Mansur.
Nanti pulang, jaga nanti punya bini baik. Pulang. Terima kasih, Syawal. Sama-sama. Ma'atil billahalah millah. Ya kalbul labah. Itu dua-dua orang yang dia punya Ifa? Ana punya saudara lah. Masya Allah. Nanti tak boleh cakap kasar itu macam lah. Mana Ana Musa? Nanti saya sini. Lain kali cakap baik-baik lah. Ana pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mastura, mari pulang. Ana ingat sama ente, ente boleh tolong sama ana. Sekarang ente mau makan sama ana. Dia orang dua-dua orang sudah keluar, ente dalam masuklah. Benar. Mari. Ini ada surat. Ya tuan. Jangan hilang. Ya tuan. Pergi pos office. Baik tuan. Pakai stem. Ya tuan. Pulus tuan? Pulus pakai duit sendiri. Ana tak ada pulus tuan. Pulus boleh pinjam postmaster. Baik tuan. Bodoh. Hello? Hello? Sahih Syarif. Syarif Jin? Salah. Bodoh. Pusing lain pergi. Hello? Selama ni kena tipu pada Dinda, ya? Jujurlah. Meniagalah, untunglah, bawa belian, bawa intan, karena jadi pencuri. Tengok, apa dah jadi dengan rumah kita, yang cantik dulu. Dah jadi papa kedana. Nasib baik ada si Sawal tu. Kalau tak ada si Sawal, Kanda sudah merengkok dalam penjara. Posto. Masya Allah, sudah jadi miskin ke? Diamlah! Menyebok je si Posto ni. Thank you. Surat dari siapa tu, Dinda? Surat dari Ayanda lah. Apa dia mau? Hari jadinya hampir tiba lah. Hari jadi? Belum suruh bawa hadiah dan pingsan. Buat malu keluarga saja. Rupanya selama ini kena pencuri besar. Tengok, harta-harta benda kita semuanya kena rampas. Ini semua kena punya pasal lah. Nasib baik ada Sawal tu. Kalau tidak mati kering kan dia dalam penjara. Posto. Masya Allah, apa dah jadi? Entah pun bankrupt juga. Diamlah. Apa kau nak peduli orang di pasar? Bodohnya Posto. Surat dari Ayahanda, Kanda. Ayahanda? Dia nak hadiah lagi. Posto. Masya Allah, pistol. Ana punya sahabat lah. Bukan pistol, posto. Ana tahu. Sekarang kita sudah kaya. Ana sudah kena social welfare lah. 400 ribu. Lebih. Ini ada surat Syawal Ibn Zulhaidah. Itu Ana punya nama lah. Masya Allah, banyak cantik lah dia punya tulisan. Sekarang sudah pandai baca? Ana sudah pandai lah sekarang. Ana sudah belajar sana. Ana punya mastura. Oh. Ana duduklah minum kopi. Tak boleh, rasuah. Jaga kerja baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mastura. Masya Allah, ini ada surat dari Ayahanda lah. Ulang tahun hari lahirnya sudah tiba lah. Lagi hadiah kah? Apa lagi, bukan yang datang dia punya bapak. Ya, ini kali kita bawa hadiah yang lebih istimewa lagi. Ya. Ente cakap betul. Jadi masuklah buaya. Apa kita nak bagi hadiah? Mari kita curi. Ah, kedai mas aku tak mau. Kita dah kena tangkap. Bukan kedai mas, rumah Syawal. Rumah Syawal. Marah. Ah, kalau tak tempat ni, mana tempat lain lagi? Dia keluar. Thank you.
Sabar! Kaulah satu manusia yang jujur. Pulau kau punya tangan. Kau mesti ingat, nanti kau pulang di rumah, nanti jadi satu kejadian. Tetapi kau mesti mau sabar. Masya Allah. Dadam, apa yang sudah jadi dalam anak punya rumah? Tuan, tadi saya tengah tidur datang pengawal beritahu ada pencuri, tuan. Bila saya tiba, saya lihat ini dua-dua pencuri sudah ditangkap. Muka memang muka pencuri. Jangan-jangan ini keturunan pencuri. Bagal? Benar, Syawal. Umi pun terperanjat. Pencuri? Ente dua-dua pencuri. Masya Allah, ente kasih malu ana lah. Ente bukan orang lain. Ente ana punya beras. Beras? Beras. Ana tolong ente keluar dari lokap. Ente datang curi rumah ana. Bukan ana mau curi. Dia suruh. Tiba lah ente tu. Ana nasihat ente jangan curi. Mana lu curi? Oh, ente tu. Mana? Ente yang curi. Mana lu curi? Ente yang curi. Sudahlah. Ente tuduh dia, dia tuduh ente. Ente pegangin. Dari siapa curi? Ana yang curi. Ente kecil-kecil tak mau mati lah. Besar-besar yang dia susahkan ana. Ma antar dia kalli bila alif telah, fellahab. Apa pasal dia curi? Ha? Apa pasal? Hari ulang tahun ayanda sudah tiba. Kita mau kasih hadiah, kita tak nak. Kita sudah bankrupt. Itulah pasal kita curi. Oh, bankrupt lah. Tak ada apa lah. Nanti kalau ulang tahun hari ayanda sudah sampai, ana boleh tolong yang dia berdua. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memberi hadiah di hari jadi saya ini. Cuma tiga hadiah daripada menantu saya ini yang belum saya terima lagi. Eh, kenapa berdua ni menangis? Uzur pun tak boleh sepakat dia. Eh, lain tahun jangan menangis di depan hari jadi abah. Macam kau mintakan abah mati pula. Ah, Muharram, Safar, hadiah apa yang kau bawa tahun ni? Air. Air berlian. Eh, berlian belum dikanteng. Ni di kedai tak ada ni. Ha, jangan-jangan dia dapat di gua barangkali ya. Harta karun agaknya ya. Ah, air mahal agaknya ni. Safari? Ya, sayang. Alah, bila nampak barang aja, bila nampak harta kau pun sayang. Ini aku punya. Hari jadi aku, bukan kau punya. Simpan dalam peti. Kunci baik-baik, pakai mangga lagi. Macam menantu abah. Macam kelas. Kelas. Lagi 5 tahun begini, abah nilai-nilai. Bukan macam dia tu. Eh, Kawal. Tahun ni kau bawa hadiah apa? Siapa? Apa? Buka. Ini kau buat aku ya?